mempunyai harganya tertinggi. Kopi Flower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngepot ya. Kita lihat bunga kopi ya. Kopi Flower. Kopi Flower Robusta. Cakep banget ya. Lagi memutih. Semoga aja tahun depan ya. Harganya mahal, bunganya dapat. Ini ya bunga kopi. Bunga kopi Robusta. Lagi berkembang ya. Ini bunga kopi Robusta. Itu sepanjang ini ada puluhan hektar ya. Bunganya subhanallah. Ini bunga kopi Robusta ya. Perhatiin. Bunganya. Cakep banget ya. Subhanallah. Ini membentang ya. Begini ya. Ini bunga kopi kayak melati ya. Ini kopi Robusta dari Palembang. Kita masukin ya. Jalan. Ini bunganya ya. Cantik banget. Jadi kopi itu berbunganya itu 1 tahun itu 1 kali. Kalau di sini Palembang antara bulan Agustus September dia berbunga. Jadi berbunganya itu 3 tahap ya. Coba ada juga bunganya. Ini subhanallah ya. Ini bunga kopinya lagi mekar. Itu buahnya masih ada ya. Ini nanti akan bakal jadi buah seperti ini. Ini ya, dia lagi mekar. Subhanallah. Buka aja ya, harganya tetap tinggi. Kopi Flower. Nih. Ini buahnya. Buahnya. Nanti akan seperti ini. Ini bunga kopi. Kopi Flower. Jadi alhamdulillah bunganya rata ya. Itu, masya Allah. Kopi Flower. Ini kalau kita mau keliling, luas banget. Ini ribuan hektar ya. Total di Palembang itu ribuan hektar. Ini tempat kami aja ribuan hektar pohon kopi. Kalau yang ini sekitar puluhan hektar. Ini. Ini ya. Bunganya lagi mekar. Bagus banget ya.
Tuh. Memutih. Masya Allah. Oke. Memutih. Cuaca alhamdulillah bagus ya. Masya Allah. Oke. Lagi mekar. Ini sistem kopi di sini ya. Kalau tempat lain itu ada sistem apa yang bagus ya? Sistem pagar ya. Kalau tempat kita di stek. Itu. Ini bakal jadi buah ya, apalagi disiram hujan. Ya, bunganya ya. Bunga semua ya. Inilah ya, itu ada buahnya juga ya. Masya Allah. Ya. Bagus banget. Kopi. Kopi robusta. Thank you all. Thank you so much for watching my video. Yeah. Thank you so much. Itu buaya, buah kopi. Kayak melati ya. Kopi flower. Semangat all. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy all.